Sorry guys. Jadi Isin, aku juga hari ini aku minta libur karena selamat pagi. Pagi ini atau hari ini hari pertama anak-anak masuk sekolah setelah sekian lama. Jadi ini hari Isen, hari pertama masuk SD. Ya, jadi dia senang sekali hari ini. Dia bisa barengan sama kakaknya atau si Gladys. Saya udah bangun untuk nyiapin mereka sarapan pagi. Gladys lagi mandi si Isen. Dia udah bangun juga, tapi lagi malas-malasan. Biasanya kan dia tidur, sekarang dia udah harus bangun juga. Dan sekarang waktunya aku nyiapin mereka sarapan pagi. Setelah sekian lama nggak sekolah, dan hari ini adalah hari pertama juga buat Isen masuk SD kelas 1 ya. Jadi sekarang mereka itu udah sama-sama SD ya. Jadi saatnya aku buatin mereka sarapan pagi ya. Isen, mau sarapan apa? Ada yang setubur ini. Mau sudah? Try to work out, Papa. I have to go to school, is it? Yeah, we have to go to school. Come on. It's okay, it's okay. He will wake you. Jadi di situ, Mr. Eason, dia udah dia senang sekali masuk sekolah. Happy to do that. Dibantuin itu bapaknya buat pakai baju. Dia excited bisa nanti nulis gak? Bisa nyambung gak antara sama gurunya nanti di sekolah? Aku gak bisa bayangkan. Waktu begitu cepat, dia udah 6 tahun lebih, udah masuk SD kelas 1. Gladys. Anda di sini, lihat Miss Epoto di sini. Rambutnya si Gladys juga udah aku cacing semalam kemarin, karena kan dia udah rambutnya waktu libur sekian lama kan aku nggak cacing, dibiarin aja karena dia nggak kemana-mana. Jadi itu barusan aku habis cacing rambutnya Gladys, udah kelihatan rapih. Ayo makan. Jadi sekarang kita lagi siap-siap untuk mengantar mereka. Di situ tasnya si Isen sama Gladys. Yang pink itu punya Gladys, yang itu yang satu itu punya si Isen. Jadi aku udah habis buatin mereka roti. Karena Gladys sama Isen request ini roti yang digoreng sama telur itu namanya apa ya? Jadi aku udah buatin mereka sarapan pagi, minum susu mereka. Sekarang Gladys sudah punya teman. Selama ini biasanya
Ladies bangun pagi and then berangkat sekolah, Isen masih tidur. Sekarang mereka udah sama-sama masuk SD dan harus sama-sama bangun pagi. Harus sarapan pagi bareng. How you feel, Isen? Are you happy? Udah bisa berangkat bareng ke sekolah mereka. Jadi ya, I'm excited, guys. Akhirnya dia udah bisa masuk SD. Jadi sekarang kita ngantar Isen sama Gladys ke bus stop. Dua-duanya ke waktunya berangkat sekolah. Hari ini adalah hari pertama mereka masuk sekolah. Masuk sekolah. Sekarang sini juga anak-anak udah pada. Isen, Gladys. Mau beliin Isen itu. Isen minuman air putih soal Isen. Air putih satu di 7-Eleven. Karena dia udah keluar sekolah, hari ini dia sendiri berangkat. Hari pertama masuk SD. Jadi dia excited tapi sedikit kecewa karena dia maunya bareng sama si Gladys ya. Cuman gak tahu kenapa, mungkin Gladys besok baru masuk. How is the first day you go to school? Good. Huh? Good. Kali aku jemput dia. Excited. Dia udah pulang sekolah. Hari pertama masuk sekolah dia. Senang sekali.